Dalam peringati Hari Santri Nasional, ratusan warga menggelar istighosah membaca salawat nariah. Dalam kegiatan itu, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama bersama tokoh agama, tokoh masyarakat, BKM Masjid, dan ratusan santri mengikuti kegiatan Hari Santri Nasional. Ketua ISNU Kota Tangerang menyatakan santri bagian penting kehidupan masyarakat, dan para santri harus diberikan motivasi. Menyemarakan, ikut memeriahkan acara Hari Santri Nasional ini dengan tujuan mudah-mudahan masyarakat luas merasa termotivasi, tidak melihat santri dengan sebelah mata lagi. Artinya santri memang sebagai generasi muda yang sudah dibekali dengan berbagai pengetahuan agama dan juga pengetahuan umum, sehingga mereka siap untuk menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Kegiatan Hari Santri Nasional kedepannya akan membawa para santri lebih berguna bagi bangsa dan negara demi keutuhan NKRI. Herman Arif, Kota Tangerang, melaporkan untuk CTV Network.